Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi senior Ramlah Ram memberitahu belum terbuka hati untuk memberi peluang kepada mana-mana lelaki yang ingin mendekatinya. Ramlah, 57, berkata, dia berasa selesa hidup solo dan redo dengan perancangan Allah terhadap takdirnya selepas mengambil keputusan bercerai sejak 10 tahun lalu. Mungkin buat masa sekarang, saya tak memberikan peluang untuk orang lain dekat dengan diri saya sebab hati saya tu rasa tak mencari ke situ. Lagipun, saya redo dengan apa yang terjadi macam pilihan saya kahwin. Lepas tu saya bercerai pun dalam keputusan yang nekat dan bulat. 10 tahun bukan satu masa yang singkat, apa yang saya lakukan dengan bulat hati, satu keputusan yang muktamad dan takkan saya rasa kesal atau apa, katanya, tambah Ramlah, dia mempunyai sebarang perancangan untuk membina rumah tangga sekali lagi dan membiarkan suratan hidupnya ditentukan takdir Tuhan. Saya tak berani cakap apa-apa sebab ini semua kerja Allah, jodoh, ajal, pertemuan semua kerja Allah, perceraian pun tu semua kerja Allah, jadi, maksudnya kita memilih apa yang terbaik, janji kita tahu apa yang kita pilih tu adalah jalan yang betul, soal jodoh biarlah Allah yang merancangkan untuk saya, ujarnya. Lagu Masa Cinta ni sangat istimewa kerana ia tribut untuk Allahyarham Suzaimi Soaib selaku Presiden Ramlah Ram Group RRG kerana arwah sering menggerakkan aktiviti kesenian saya, ujarnya. Ramlah berkahwin dengan Kamal Roslim pada 3 November 2000 namun mengambil keputusan untuk bercerai pada 20 Mei 2010. Pasangan ini tidak dikurniakan cahaya mata. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.